menghafal Quran dan 5.000 anak yatim di acara sedekah Bank Indonesia. Sehingga kita betul-betul insya Allah menjadi pengusaha-pengusaha yang tangguh, menjadi saudagar-saudagar yang tangguh. Mintalah tolong kepada Allah, minta pada aku, kata Allah, jangan tanggung-tanggung. Mereka ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, takdirkan adik-adik ini menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini ya Allah. Suatu saat nanti engkau akan sangat dekat dengan baginda Rasulullah. Semoga engkau bisa bersaksi di hadapan Rasulullah nanti bahwasanya kami peduli kepadamu adik-adik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Di antara saudara-saudara kami ini, para saudagar ini ya Allah, ada yang sedang terlilit hutang, lunaskan hutang-hutangnya ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang belum dapat jodoh, Allah kasih jodoh yang terbaik. Amin ya Allah. Yang belum sampai ke Baitullah, Allah undang ke Baitullah secepatnya. Amin ya Allah. Kami juga bisa membantu ya, lebih banyak anak yang ini. Ya harapannya nanti teman-teman yang bisa ikut acara seperti ini karena sangat berkenan sekali, sangat mengenang sekali bagi momentum kita untuk introduksi diri lagi, jadi lebih baik lagi. Bisa menambah lagi anak-anaknya, semoga menjadi ladang.